Okay, next number 4. Nah, di sini sudah segan sebuah masalah. Namun apa masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu ada masalah yang sebenarnya di semoi solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres sih gitu ya. Berikut merupakan komponen RPP sebelum adanya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2005. Loh, sorry. Bukan 2005, kali ini undang-undang guru dan dosen ya. Sorry, 2019 nih. Jadi sebelum adanya komponen RPP sebelum ada sebelum adanya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2005, komponen RPP itu ada 13 kawan-kawan ya. Dan itu ada di Permendikbud nomor tadi barusan ya, Permendikbud nomor berapa? Iya betul ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nanti kawan-kawan download aja ya, silakan searching aja di Google dengan kata kunci Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Bahwa komponen RPP sebelumnya, sebelum ada ini, yang barusan itu ada ketujuan, kemudian langkah-langkah sama penilaian, itu sebelumnya ada harus ada identitas sekolah, kawan-kawan. Kemudian identitas pembelajaran, kelas ada semester ditulis, materi pokok, baru ke alokasi waktu. Kalau SD itu berapa menit, kalau SMP berapa menit, kalau SMA itu kan 45 menit, ke SMP 40 menit ya. Tujuan pembelajaran, kemudian KD, ada kompetensi setelah tujuan baru KD nih. Jadi kalau di Permendikbud nomor 2018 harus ada KD. Dari KD diturunkan jadi IPK, indikator pencapaian kompetensi IPK itu ya. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi KD diturunkan. Kemudian materi pelajarannya apa, metodenya apa, medianya apa, sumber belajarnya apa, langkah-langkahnya bagaimana dan penilaian. Itu dia. Berarti 1 kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sorry ulangi 1 2 3 4 5 6 7 7 8 IPK ya 9 10 11 12 13 14 walaupun beberapa orang kan ada nyoti 13 mungkin ini disatuin ya identitas ya identitas sekolah sama identitas mata pelajaran itu sama. Oke itu kanon. Jadi ada ya. Jadi kalau di sini yang mana nih? Ini identitas. Ini yang salahnya di mana? Ini betul. Kelas juga betul, materi juga betul, setelah kelas alokasi waktu betul, tujuan ada, KD, IPK yang enggak ada di sini. IPK-nya kurang, berarti ya itu. Setelah IPK materi, metode, media. Jadi medianya apa? Metode dulu baru media gitu kan ya, sumber belajar, langkah-langkah penilaian. Kalau ini apa nih yang enggak ada? Materi pokok, kelas semester enggak ada di sini ya. Oke. Kalau yang ini enggak adanya apa? Identitas, kelas semester, materi pokok, lokasi waktu, tujuan, KD IPK sama materi, metode, media, pembelajaran enggak ada. Jadi sebelum sesudah metode harus ada media. Nah, baru sumber belajar, langkah-langkah baru penilaian. Kalau ini identitas kelas semester, materi pokok, alokasi waktu betul, tujuan, KD IPK, materi pembelajaran, metode, media pembelajaran, langkah-langkah penilaian. Ini apa yang salahnya nih? Identitas ada, identitas mata pelajaran ada, kelas semester ada, materi pokok ada, alokasi waktu ada, tujuan pembelajaran ada, KDPK ada, materi ada, metode ada, media ada, sumber belajar ada. Oh, sumber belajar yang enggak ada di sini ya. Setelah media harusnya ada sumber belajar. Ini berarti langkah-langkah baru pilihan. Nah, ini wrong. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor tidak yang begitu kan, kawan? Anasin. Ini mantap. Kalau mantap nih, soal number 5 nih ya. Selalu hadapi masalah yang semuanya di smoipe solution. Berapa? Iya betul, beres-beres sih gitu kan ya. Berikut merupakan prinsip pembuatan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 kecuali. Oh, ini dia. Jadi ternyata sebelum SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019, prinsip pembuatan RPP itu kan ada 3 ya. Satu, ulangi lagi tadi, efektif. Dua, efisien. Ketiga, berorientasi pada siswa. Ternyata di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga ada prinsip pembuatan RPP. Di antaranya apa aja? Yang ini yang ditanyakan kecuali, berarti yang salah ya. Berarti kita sekarang mencari kesalahan ya. Boleh mencari kesalahan? Boleh. Asal jangan mencari kesalahan orang ya. Apalagi kesalahan mengaki gitu ya. Kesalahan tidak boleh kawan-kawan ya. Untuk kita mencari kesalahan orang itu dosa gitu ya. Lebih baik kita muhasabah diri aja ya. Sebelum menghakimi orang lain, ya kita introspeksi diri sendiri gitu kan ya. Just kidding. I'm sorry, ini iklan dulu sebentar. Oke, di antaranya A itu perbedaan individu peserta didik. Iya, betul. Ini prinsipnya.
kita dalam membuat LPP harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik, karena jadi berbeda gitu. Ada kan karakteristik peserta didik, itulah sebabnya kita harus menguasai pedagogik. Guru itu harus memiliki kemampuan pedagogik, kan, kompetensi pedagogik, yaitu berarti menguasai atau ahli dalam menguasai karakteristik peserta didik gitu. Kemudian partisipasi aktif peserta didik bagaimana nih, harus dilihat juga. Berpusat pada peserta didik, apalagi yang tadi ya, berorientasi pada peserta didik, pengembangan budaya dan membaca menulis, ini juga harus sama ada kawan-kawan, makanya sekarang ada RPP 4C gitu kan, nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan dibuatkan ya, apa 21 ada 4C ya, RPP berbasis 4C, kolaboratif kalau nggak salah itu, critical thinking, kemudian dan lain sebagainya gitu, pokoknya collaboration gitu, dan kalau nggak salah itu communication, kalau nggak salah itu apa ya, lupa lagi ya. Efektif, efisien, dan bersih-bersih. Nah, kalau ini di SE ya, di SE ini SE nomor SE Mendikbud, kalau ini nomor 14 tahun 2019, 14 tahun 2019, berarti karena yang ditanyakan yang kecuali yang salah, berarti itu adalah yang E kawan-kawan, yang ini benar. Nah, kalau kawan-kawan tahu, boleh ini nanti download aja dulu kawan-kawan ya, ini ada di Permendikbud nih, Permendikbud di lampirannya ya, di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, bahwa prinsip penyusunan RPP nih, dalam penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip pembuatan RPP. Satu, memperhatikan perbedaan individual peserta didik, antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan sis belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Nah, itu dia. Jadi sebelum kita membuat RPP kita harus memperhatikan ini. Nah, yang sekarang sudah sederhanakan jadi 3 kan. Nah, gitu. Kemudian partisipasi aktif peserta didik. Jadi kita juga harus sebelum membuat RPP itu harus memperhatikan partisipasi aktif peserta didik nih, aktif tidak. Kalau yang tidak aktif harus bagaimana? Gitu. Kedua, berpusat pada peserta didik ya, untuk mendorong semangat belajar tentunya ya. RPP itu harus mendorong semangat belajar, memotivasi mereka, memotivasi minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Ya, yang terpenting itu dari inspirasi gitu kawan-kawan. Bagaimana suatu seorang guru bisa menginspirasi peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas, terutama kalau dalam saat pembelajaran itu bisa menginspirasi peserta didik di dalam kelas gitu. Kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis, makanya ada gerakan literasi kan, GLS, gerakan literasi sekolah gitu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan dibahas ya, itu karena atas dasar ini kawan-kawan ya, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. Jadi kenapa? Karena membaca itu adalah jendela dunia. Kan biasanya kita membaca itu malas gitu ya. Padahal perintahnya kan di dalam Al-Quran, Iqra, bacalah, kita harus membaca ya. Perintah pertama yang atau di ayat pertama yang turun gitu ke dalam Al-Quran itu kan surat Al-Iqra. Artinya surat Al-Alaq, sorry. Artinya baca dengan bunyi Al-Iqra, Iqra ya. Artinya baca gitu. Dia menyuruh kita untuk membaca. Kenapa? Karena dengan membaca kita menjadi tahu. Nah, kalau sudah tahu berarti kita akan menjadi tahu gitu kan ya. Kita akan jadi ahli gitu insya Allah gitu ya. Pemahaman beragam bacaan, berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan gitu. Kemudian harus ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan dan remedia. Jadi harus ada pengurangan media nanti, perlunya umpan balik untuk rencana tindak lanjut RTL RPP. RTL RPP gimana? Berarti kalau siswa mis atau peserta didiknya kurang pemahamannya, berarti ada program media gitu kan ya, program media, kemudian ada pengayaan gitu untuk mereka yang sudah di atas kriteria keputusan minimal gitu. Penekanan pada ketertaikan kepedulian KD materi, oke, ini ada ketertaikan dan keterpaduan kawan-kawan. Mengakomodasi pembelajaran teknik tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya, oke. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, nah ini harus mengintegrasikan nilai TIK secara terintegrasi, sistematis, efektif sesuai dengan situasi kondisi gitu. Jadi harus memanfaatkan teknologi gitu kawan-kawan. Gitu. Itu adalah prinsip pembuatan RPP. Oke.